sebuah rumah lengkap dengan isinya akan diberikan kepada keluarga yang layak untuk menerimanya. Siapakah dari ketiga keluarga ini yang layak untuk menerima rumah hadiah? Pemirsa, hari ini kejujuran dan kesabaran dari ketiga keluarga akan diuji. Apakah di tengah tantangan dan kesulitan hidup yang ada, hati nurani mereka tetap peka terhadap orang lain? Mari kita saksikan bersama di Rumah Hadiah. Ujian kita kali ini adalah apabila di sebuah tempat pembuangan sampah, Bapak Samijan menemukan sebuah dompet yang di dalamnya berisi uang Rp250.000. Apakah ia akan berhasil melaluinya? Saksikan hanya di Rumah Hadiah. Bapak lihat dompet enggak?